Namaku Nisa. Aku seorang santri di salah satu pesantren di Kota Solo. Ini Kota Solo. Kota yang dulu pernah dibakar puluhan kali karena kerusuhan, seperti juga di daerah yang lain. Kerusuhan di kota ini disebabkan karena sentimen etnis dan keyakinan. Dalam ajaran Islam yang kami terima di pesantren, pada Al-Quran tertulis, "Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku." Ini artinya, kami diajarkan untuk saling menghargai, walaupun kita berbeda. Berbeda agama, etnis, dan suku. Bahkan perbedaan yang ada dalam Islam itu sendiri. Ma kota lu, Kota Luhu Mama Sola. Hotel Indonesia ini kalian mabi slow. Jadwal berkadang sakit ikut mau sering mata jemaat. Warga ning kasaman ngasun diri pendataran di Indo. Utawi telepon. Jaga. Iku. Pakempalan rontal. Seperti sebuah masjid dan gereja Kristen di kota ini. Keduanya berdiri berdampingan sejak puluhan tahun yang lalu dalam satu alamat. Pemeluk agama di tempat ibadah tersebut saling mendukung dan menghargai. Ketika Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Minggu, umat Kristen di gereja tersebut melakukan kebaktian setelah sholat id. Begitupun sebaliknya. Jika hari Natal jatuh di hari Jumat, umat Muslim melakukan ibadah Jumat dengan tertib, tanpa mengganggu umat Kristen. Bahkan, untuk menghargai masing-masing pemeluk agama, masjid ini tidak memiliki beduk, begitupun gereja tidak memiliki lonceng. Nuansa kedamaian sangat terasa di kedua tempat ibadah ini. Semoga harmoni yang dibangun di kota ini bisa memberi inspirasi, termasuk bagaimana warga kota ini menyikapi radikalisme yang sedang terjadi.